Bupati Kota Teluk Kondama, Bapak Wakil Bupati Kota Teluk Kondama, Kepala Seksi dari Provinsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Pak Riset, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf dan Petani, Peternak yang akan menerima ternak di siang hari ini. Izinkan saya untuk melaporkan kegiatan di siang hari ini kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Pertama kami mohon maaf karena kegiatan ini sangat mendadak. Jadwal dari teman-teman dari provinsi, mereka pada hari kemarin mereka sudah tiba dan mereka melaporkan untuk kami bahwa ternak siap didistribusikan. Sehingga mohon maaf Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, acara ini sangat mendadak mengganggu aktivitas atau tugas-tugas Bapak berdua. Ya, untuk itu saya akan melaporkan kegiatan ini pada siang hari ini adalah penyaluran bantuan ternak ayam kampung kepada P10 petani di Kabupaten Teluk Kondama. Kegiatan ini berasal dari dana otonomisasi khusus Provinsi Papua Barat dan kami di Kabupaten Teluk Kondama atas komunikasi yang baik dengan teman-teman di provinsi, banyak bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, baik mesin dan bidang-bidang lain. Ada kegiatan-kegiatan kemarin pelatihan pelatihan kepada ibu-ibu untuk apa ya, yang mereka mengenal mereka tentang keamanan pangan, dan hari ini bantuan ternak ini datang lagi untuk kita di Kabupaten Teluk Kondama dari Provinsi Papua Barat. Nah, jumlah ternak yang akan dibagikan untuk 10 kepala keluarga berjumlah 1000 ekor. Jadi satu kepala keluarga mendapatkan 100 ekor. Distrik yang mendapatkan kegiatan ini adalah distrik Rasyei, Bondiboy, Wasior, dan Windesi. Nah, distrik Rasyei sebanyak 3 kepala keluarga, distrik Bondiboy 1 keluarga, kemudian distrik Wasior 5 kepala keluarga, dan distrik Windesi 1 kepala keluarga. Nah, kegiatan ini akan diserahkan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Khusus untuk daerah Rasyei dan Bondiboy juga sudah ada. Wasior sebagian sedangkan yang di Windesi kami akan mengantarkan langsung ke petani yang akan menerima. Papua Barat dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Kondama memberikan waktu kesediaan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk menyerahkan bantuan ternak ini kepada petani yang akan menerimanya. Nah, demikian yang saya laporkan dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian sedang selamat. Siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih pertama kepada Bapak Bupati Kota Teluk Kondama, Bapak Wakil Bupati Kota Teluk Kondama, dan juga Bapak Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Teluk Kondama beserta staf yang hadir siang hari ini, dan juga petani penerima bantuan untuk ternak ayam. Yang perlu kami sampaikan terkait kegiatan ini, yang pertama adalah
dasar dari kegiatan bantuan ini itu kami ambil dari hasil pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan. Jadi dari provinsi kami memotret ke distrik, sedangkan dari teman-teman kabupaten memotret sampai di kampung atau desa. Nah, dari hasil pemotretan wilayah ketahanan dan kerentanan pangan yang dikerjakan oleh kami dinas pangan, itu ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori atau desa atau kampung yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Jadi kalau berbicara daerah yang rentan rawan pangan, itu bukan berarti berkonotasi negatif, artinya tidak langsung kita memvonis bahwa daerah yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan itu daerah yang rawan pangan atau dia susah pangan atau dia langka pangan. Tidak, ada 6 indikator kalau untuk kabupaten yang dipakai. Kita ukur dari luas baku lahan pertanian, kemudian rasio sarana prasarana pangan, kemudian akses pangan, kemudian ada rasio kemiskinan, rasio air bersih, dan terakhir itu rasio tenaga kesehatan. Nah, dari 6 indikator ini dibuat dalam satu peta peta gabungan, artinya dia bersinggungan antara 6 indikator ini, didapat satu peta ketahanan dan rentan pangan pada titik-titik atau desa yang dimaksud itu masuk dalam daerah rentan rawan pangan. Sebagai tindak lanjutnya atau intervensi, maka kami melakukan tindak lanjut melalui dana otsus di tahun 2022 melalui pemerintah Provinsi Papua Barat yang disalurkan kepada salah satu kabupaten penerima, yaitu Kabupaten Teluk Pundama. Untuk Kabupaten Teluk Pundama mendapatkan bagian sebanyak 10 kepala keluarga. Kenapa kami memilih 10 kepala keluarga? Berdasarkan pengalaman dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, ketika kami menyalurkan lewat kelompok tani, memang secara administrasi terukur baik, tetapi ketika pelaksanaan atau implementasi di lapangan, itu ada semacam ketidakpercayaan, sehingga banyak bantuan yang tidak bisa dilanjutkan. Untuk itu, di tahun ini kami lebih memilih sasarannya langsung kepada kakak penerima, sehingga memang betul akan ada dampak yang bisa dilihat. Pemilihan ternak ayam yang kami pilih di sini itu juga pada pertimbangan berdasarkan neraca bahan makanan. Jadi pada perhitungan neraca bahan makanan itu ditemukan kita di Papua Barat secara umum kebutuhan untuk protein hewani jauh lebih rendah daripada protein atau kebutuhan pangan nabati. Sehingga berdasarkan acuan itu, maka dipilihlah ternak ayam. Tetapi kami lebih cenderung kepada ayam kampung, karena dari satu sisi ayam kampung lebih familiar terhadap masyarakat kita di Papua Barat. Artinya masyarakat untuk ayam kampung ini sudah memang diternakkan oleh kita punya orang tua jauh-jauh sebelumnya, sehingga ayam ini dari sisi percepatan produksi dia lebih cepat menghasilkan dibandingkan daripada ternak-ternak lainnya. Itu sekilas gambaran dari kami terkait bantuan yang ada. Sebelumnya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang berkenan. Terima kasih dan berkati kita sekalian. Selesai. Terima kasih Bapak Rika. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam yang berhormat Bapak Ibu Bupati, Bapak Bupati, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pertanian, Ibu Bupati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Ibu Bupati, Bapak Kepala Seksi, yang saya hormati para
adalah zona 3 dan 4 di lingkungan. Nah, pertanyaan kepada seluruh program. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena yang pertama boleh mendapatkan bantuan ada bunyi-bunyi tak ada. Kita santai saja ya. Pertama, saya mohon maaf dulu karena kemarin sebenarnya harus acaranya kemarin, cuma kemarin terlalu padat sekali. Untung Pak Karim tunggak di hari ini. Kalau tidak, kemarin tidak tahu saya yang waktu karena dari pagi sampai malam subuh acara. Tadi juga sedikit terlambat lagi karena ada acara sosialisasi tentang penanganan sampah. Nah, nanti tadi saya ada wartawan sini cek dan teman-teman nanti coba hadir di acara sana supaya karena ini terkait dengan sosialisasi sampah untuk masyarakat kita ini jadi di atas acara juga cukup penting ya. Masyarakat harus urus sampah baik. Saya pertama menyampaikan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan yang telah melakukan hasil pemetaan dan tetapnya kerentanan rawan pangan ya yang tadi disampaikan oleh indikator dan ini tentunya berarti ya Wondama ya, ada dalam penilaian tersebut yang jadi dasar sudah tadi diberi bantuan itu sudah dijelaskan bukan berarti rawan pangan berarti sampai betul-betul kelaparannya seperti di mana ini yang agak lagi kekeringan ya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat ya di daerah provinsi Papua ya. Tetapi apa yang dinilai ini menjadi pertimbangannya daerah indikator itu saya catat cepat-cepat tadi Pak sampaikan luas batu lahan pertanian rasio sarana prasarana pangan rasio kemiskinan rasio air bersih rasio kesehatan dan satu lagi saya lupa tadi apa tidak sempat catat ya dan ya akses penghubung ya mesti saya catat. Jadi sambil disebut-sebut saya sudah catat cepat-cepat dan 10 keluarga di Kabupaten Purnama boleh mendapatkan bantuan ini. Ibu Bapak sekalian terutama para penerima ketahanan pangan ini menjadi salah satu program nasional yang juga telah dituangkan dalam aturan secara nasional dan diturunkan secara berjenjang sampai ke daerah-daerah kita di seluruh daerah di Indonesia termasuk kita di Purnama. Ketahanan pangan ini penting karena dengan kekuatan pangan yang baik keluarga kita pasti akan pertahanan gizi keluarga dari gizi keluarga yang baik akan tercipta keluarga yang sehat yang terutama anak-anak ini ya generasi kita perlu kita tumbuhkan menjadi generasi yang sehat kalau sehat mereka pasti memiliki kualitas yang baik terutama nanti di bangku pendidikan.